يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti tayyibin tahirin wa ashabihi al mayyamin al mutajabin. As-sa'imin as-sa'imar rahimakumullah. Kita berada dalam bahtera samudra ilahiyah pada bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat utama, bulan yang Allah turunkan rahmat, Allah berkahi kita, dan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang mulia. Allah undang kita pada jamuan ilahiyah. Tanpa terasa kita telah melewati bulan suci Ramadan ini hari demi harinya, dan kita berada di penghujung dari bulan suci Ramadan ini. Kita berada pada bagian-bagian terakhir yang Rasulullah sebutkan bahwa asyra awakhir etqu minan nar, 10 hari terakhir itu sebagai pembebasan seorang hamba dari azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melepaskan kita semua dari ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di bulan suci Ramadan, fa iza sumta fa anzil manzilataka ka manzilatul marad, la yashtahi ta'aman wala syaraban wa yarju fi qulli lahadati as-siha. Rasulullah mengatakan, ketika kamu berpuasa, maka letakkan diri kamu seperti keadaan orang yang sakit, yang tidak ada keinginan pada dirinya itu pada makanan maupun minuman, kecuali berharap pada setiap saatnya itu Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Keinginan adalah satu hal yang alamiah pada diri kita. Tetapi problem yang terjadi dalam proses kehidupan kita ini, kita hidup dengan keinginan-keinginan tersebut, memenuhi keinginan-keinginan yang tidak pernah selesai, keinginan yang terus bertambah, keinginan yang membawa kita untuk memenuhi kehidupan kita itu hanya untuk memuaskan apa yang muncul sebagai keinginan itu. Keinginan pada hakikatnya sesuatu yang alamiah, tapi syahwat kita mendorong keinginan itu menjadi luar biasa, menjadikan diri kita sebagai seorang hamba yang tidak pernah merasa puas. Satu keinginan muncul, diikuti dengan keinginan yang lain, kemudian diikuti lagi dengan keinginan yang lain, sehingga kehidupan kita berputar pada upaya untuk memenuhi keinginan. Kita tidak hidup berdasarkan kebutuhan kita, tapi kita hidup mengikuti keinginan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Akhafu an ummati syai'an." Aku khawatir pada umatku itu dua hal, hubbud dunya wa tulul amal, kecintaan pada dunia dan panjangnya angan-angan ini. Seorang yang di dalam hatinya dipenuhi dengan beragam keinginan, pastilah bahwa orang itu adalah pecinta dunia. Para pecinta dunia ini, Rasulullah mengatakan, kasyaribu ma'il bahar, seperti peminum air laut. Semakin diminum, semakin dahaga dia. Dan setan membayangkan pada dirinya itu, dia dapat memenuhi apapun dalam kehidupan ini. Allah memberikan usia yang panjang baginya, dijauhkan kepikiran kematian itu sesuatu yang dekat, yang mengintai dirinya, bahwa dia terus memenuhi keinginan-keinginan demi keinginan. Orang yang seperti ini akan menimbulkan beragam penyakit di dalam batinnya. Muncul penyakit tamak, kerakusan, hasad, ujub, dan takabur. Ini sesuatu yang berbahaya. Keinginan ini tentu harus diikuti dengan analisis akal kita. Apakah keinginan itu sesuatu yang memang kita perlukan dalam kehidupan ini,
atau semata hanya memenuhi dorongan syahwat kita yang ada. Kalau yang kedua, maka kita termasuk orang-orang yang merugi dalam kehidupan ini. Kita termasuk di antara orang yang celaka dalam kehidupan ini. Dan disinilah kenapa kita diberikan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "As-siyam yumitul hawa." Puasa itu akan mematikan hawa nafsu kita, membuat hawa nafsu itu terkendali, tertekan, sehingga tidak semua hal dapat kita penuhi. Dia berada dalam bimbingan akal kita, sehingga hawa nafsu itu berubah menjadi budak yang kemudian hanya menjadi alat bagi kita untuk dapat berkembang dalam kehidupan ini, tapi tidak menjadi pengendali kita, sehingga dalam hidup ini kita didorong untuk tidak pernah puas. Saksikanlah betapa banyak orang-orang yang sudah kaya raya, yang kita anggap sudah berkecukupan, tetapi mereka masih kelaparan. Mereka masih tidak puas dengan apa yang ada pada dirinya. Karena itulah Allah berfirman, "Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Celakalah orang-orang yang mengumpulkan kekayaan demi kekayaan sampai mereka kemudian menjumpai kubur mereka masing-masing. Ini keadaan yang terjadi. Nah, karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, ibadah puasa ini, ketika kita beribadah puasa, letakkanlah diri kita ini sebagai orang yang sakit, bahwa hawa nafsu kita, kita tekan luar biasa, hilang keinginan-keinginan yang tidak perlu. Ajaibnya justru, kita saksikan betapa kemudian ketika Ramadan terjadi, kita tiba bulan suci Ramadan, pengeluaran kita bertambah, keinginan kita begitu banyak. Kita disuruh menahan lapar dan dahaga, tapi pikiran kita dipenuhi dengan makanan-makanan, dengan beragam jenis makanan. Sehingga ketika kita iftar, berbuka puasa, beragam jenis makanan terhidang di hadapan kita. Padahal itu sangat bertentangan dengan semangat puasa. Seharusnya justru bahwa dalam bulan suci Ramadan ini, kita mengurangi beragam jenis makanan yang biasa kita lahap. Kita mungkin biasa setiap hari kita makan seperti biasa, malah sebaiknya di bulan suci Ramadan kita mengurangi itu semua. Kita mengurangi makan, kita mengurangi tidur, kita mengurangi beragam kegiatan kita, kesenangan kita dan sebagainya. Karena itulah Rasulullah mengajarkan kita untuk meletakkan diri kita sebagai orang yang sakit, yang tidak menginginkan. Dan satu harapan orang sakit itu adalah bahwa dia segera sembuh dari penyakitnya ini. Dia terlepas dari beragam penyakit yang meliputi tubuhnya itu, kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat beraktivitas kembali. Setiap saat orang dalam keadaan sakit seperti itu menginginkan kesehatan. Karena itu Rasul mengatakan bahwa "Iqtinam khamsa qabla khamsin." Ingatlah lima hal sebelum lima hal. Yang pertama, bahwa sehatmu sebelum sakitmu, mudamu sebelum tuamu, kayaanmu sebelum kefakiranmu, kelapanganmu sebelum kamu sibukkan dengan beragam hal. Rasul mengingatkan bahwa kesehatan itu menjadi sesuatu yang penting sebelum tibanya kemudian sakit itu. Nah, apa yang kita harapkan ketika beribadah puasa? Tidak ada yang kita harapkan kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dalam Al-Qur'an disebutkan yarjuna rahmatullah. Mereka hanya mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu adalah puncak harapan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita dengan kasih sayangnya, maka Allah maafkan dosa-dosa kita, Allah ampuni kesalahan kita, Allah bersihkan diri kita. Kita tidak pernah punya jasa apapun pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Dan itu yang kita harapkan. Sehingga Rasulullah mengatakan, "La tantaziru adalata minallah." Jangan pernah kamu tunggu keadilan dari sisi Allah. Karena kalau keadilan itu ditegakkan, betapa sulitnya keadaan kita. Kenapa? Bahwa amal kita sedikit dibandingkan keburukan kita. Ada kalanya keburukan itu menghabiskan amal-amal yang kita sudah lakukan sekian lama. Karena dengan itu bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi kita dengan rahmat-Nya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Laula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kalau bukan karena keutamaan Allah pada diri kamu dan bukan karena kasih sayang Allah, niscaya kamu sudah masuk dalam kategori orang celaka dalam ibadah puasa ini.
kita dianjurkan untuk selalu berusaha menanamkan dalam hati kita harapan bahwa Allah akan meliputi kita dengan rahmat dan kasih sayang. Bulan ini bulan rahmat, dan kita berharap bahwa di bulan ini Allah meliputi kita dengan rahmatnya. Allah bersihkan seluruh dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima kita dengan kasih sayangnya setelah mungkin beragam keburukan yang kita lakukan. Mudah-mudahan di hari-hari penghujung bulan suci Ramadan ini kita dapat memaksimalkan nilai-nilai yang telah diajarkan Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas mungkin kekeliruan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali thahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.